Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bagi sikit tutorial macam mana nak menggunakan Hipster Pomade Luxury Collection. So, Hipster Pomade Luxury Collection, kita ada dua benda dalam dia. Satu adalah kita punya Hipster Pomade Luxury. Hipster Pomade Luxury. Dan satu lagi adalah kita punya Luxury Hair Tonic. So, cara nak guna hair tonic simple saja. Kita nak letak dia dekat kulit. Kalau kita nak buat beard, kita letak dekat kulit muka. Kalau kita nak tebalkan rambut, kita letak dekat kulit kepala. Selalu orang botak yang dekat depan, bahagian depan ni. So apa yang kita buat adalah kita spray kat bahagian depan ni. Kita spray kat bahagian depan ni dan kita gosok. Benda yang pertama kita perlu buat, kita kena basuh muka kita, shampoo rambut kita. Sebab apa? Sebab kita nak keluarkan semua daki-daki daripada muka, daripada kulit kepala, untuk keluarkan semua supaya kulit tu jadi fresh untuk terima hair tonic ni. Awal-awal kita cukur dulu. Kita cukur dulu beard kita, and then baru kita letak. Cukur, letak. Sebab bila kita cukur tu, dia akan keluarkan bulu-bulu yang halus. Dan bila kita letak tu, dia akan cepat masuk. Tapi kalau kita dah banyak macam ni, tak perlu. Just letak saja. Pengalaman saya sendiri, dulu saya punya beard kira ada bercampur-campur. Dulu saya ada kat sini je, lepas tu ada sideburn, lepas tu yang ni bercampur-campur. Saya buat 2 bulan berturut-turut. So apa yang saya buat adalah saya buat semuka dulu. Lepas buat semuka, saya shave sikit and then saya letak setiap hari sebelum tidur. Bila letak tu, okay, untuk beard pula, saya tak suka spray macam ni. Saya suka spray atas tempat tangan. And then saya gosok. And then saya lalu sapukan kat beard dia. Gosok lebih kurang dalam 30 saat supaya dia masuk dekat dalam bahagian kena bahagian kulit. Okay, so antara tips penting adalah jangan miss, benda ni adalah kena konsisten setiap hari. Dan yang bestnya pasal hair tonic ni adalah dia water based. So bila dia water based, kita pakai kat muka, and then lepas tu kita nak tidur pun dia selesa, dia tak berminyak. Sebab tu kita buat hair tonic ni water based.